edisi ALSWEB di Jakarta Islamic Center. Sasarannya agar dapat menjaring teman-teman yang berada di wilayah Jakarta Islamic Center agar dapat terdeteksi dan dapat segera memutus rantai penularan apabila ada yang terindikasi sebagai konfirmasi positif. Gitu, Pak. Ini ada berapa hari hasilnya nih, Bu? Untuk hasil saat ini sedang ada penumpukan spesimen di Labkesda, kurang lebih 12.000 spesimen. Jadi mungkin mohon bersabar untuk hasilnya. Paling cepat 2-3 hari, bisa juga sampai seminggu, tergantung dari spesimen yang ada di Labkesda atau lab rujukan yang kami kirim, karena kami tidak mengerjakannya sendiri. Seandainya ada yang terindikasi positif, bagaimana prosedurnya? Untuk yang terindikasi hasil positif, akan langsung kami tindak lanjuti. Kami lakukan pencarian tracing kontak dan kami lakukan isolasi. Apabila di rumahnya tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri, kami akan rujuk ke rumah sakit rujukan. Bisa ke, kalau keadaan pasien stabil, bisa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Apabila ada penyakit penyerta, kita bisa kirim ke rumah sakit rujukan. Bagaimana sih kondisi kawasan Koja sementara ini? Masih banyak peningkatan kasus, Pak. Masih, karena itu kami harap seluruh warga Koja pada khususnya dan DKI pada umumnya tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Apalagi Jakarta Islamic Center ini tempat publik dan kita pun sebagai pelayanan publik untuk sehat juga. Dikduk gitu loh. Ada yang wah pikirannya nanti tertular dengan alatnya. Kita berpikir positif bahwa ini kesempatan buat kita untuk bisa mengikuti anjuran pemerintah. Jadi sebaiknya ketika ada kesempatan kita bisa terlibat di dalamnya. Karena hari ini berpikir positif adalah bagian dari memenangkan melawan COVID-19. Harapan kita semuanya tentu saja Jakarta ini cepat berlalu dan di ulang tahun ke-23 ulang tahun ke-493 ini Jakarta menjadi tangguh, sehat, kuat dan bebas dari corona dan masyarakatnya menjadi produktif kembali sebagaimana kehidupan yang sebelumnya. Mari kita semuanya saling menguatkan, saling mengingatkan dan saling menjaga agar wabah virus ini tidak lagi menjadi lebih besar dan mudah-mudahan dengan izin Allah semuanya akan segera berlalu. Tetap semangat, sekalipun ada rasa dagdikduk, wajar, karena biasanya orang yang tadinya sehat karena dites bisa jadi sebaliknya gitu ya. Jadi insya Allah dengan cara seperti ini justru kita punya keyakinan yang kuat. Kalau misalnya ada sesuatu gejala, segera ada pencegahan yang lebih produktif. Dan kita semua insya Allah aman dari virus corona. Semangat teman-teman. Pihak Puskesmas Koja melihat bahwa ini kawasan begitu luas. Kemudian pegawainya juga banyak dari PJLP. Kemudian pegawai yang mengelola Jakarta Islamic Center dan kantor-kantor lembaga yang berkantor di Jakarta Islam Center seperti MUI dan DMI. Oleh karena itu hari ini dilakukan tes swab. Mudah-mudahan kita berdoa semua hasilnya negatif semua. Tapi namun demikian kita serahkan kepada lab dari tim Koja hasilnya bagaimana supaya ini bisa kita lakukan tindakan-tindakan dan solusi-solusi. Terima kasih, mudah-mudahan ini langkah kita selaku pengelola pus kawasan ini terlebih dahulu dilakukan swab supaya ketahuan petanya, ketahuan
kondisi kesehatan pegawai kita dan PJLP kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.